Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, bantuan Aidilfitri RM250 hingga RM400 untuk rakyat Terengganu untuk tahun 2022. Kerajaan Negeri Terengganu mengumumkan bantuan Aidilfitri buat rakyat Terengganu yang layak pada tahun hadapan. Ia dibentangkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar melalui Belanjawan 2022 yang bertemakan merakyatkan sejahtera untuk semua pada 15 November 2021 di dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu Darul Iman. Jumlah bantuan Aidilfitri untuk RM400, RM31.500 isi rumah miskin, untuk bantuan RM250, RM83.500 isi rumah berpendapatan RM2.500 sehingga RM5.000. Berikut merupakan bantuan Aidilfitri. Bantuan berjumlah RM400 akan diberikan kepada 31.000 isi rumah miskin, manakala RM250 akan disalurkan kepada 83.000 isi rumah berpendapatan antara RM2.500 hingga RM5.000. Untuk tarik bayaran bantuan Aidilfitri, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, bantuan ini akan disalurkan menjelang Hari Raya Aidilfitri 2022. Tarik Hari Raya Aidilfitri tahun hadapan adalah pada 3 Mei 2022. Oleh yang demikian, tarik jangkaan bantuan ini disalurkan pada hujung April 2022 sebagai persediaan bagi menyambut Hari Raya Puasa. Bantuan yang akan disalurkan ini diharapkan dapat menyokong keuangan B40 dan sebahagian isi rumah M40 supaya dapat merayakan Aidilfitri dengan lebih meriah dan berkat setelah 2 tahun menyambutnya dengan penuh keterbatasan.